Pembagian dan kartu ucapan Hari Raya Imlek ini dilakukan secara door-to-door ke warga Tionghoa. Adapun rute pembagian jeruk dan kartu ucapan Imlek ini antara lain berada di Jalan Pos, Jalan Merdeka, Jalan Tengku Umar, dan Plantar 2. Sebanyak 15 kotak jeruk yang dibagikan ke warga Tionghoa ini, setiap warga Tionghoa mendapatkan 2 jeruk dan kartu ucapan Imlek dari Wali Kota Tanjung Pinang, Haji Syahrul. Pembagian ini dilakukan di beberapa toko warga etnis Tionghoa. Jadi sekarang kita sebagai wali kota mengayomi seluruh masyarakat ya, sesuai dengan visi-misi kita. Visi-misi kita masyarakat yang madani, yang mengayomi BDK Tunggal Ika, kita upayakan ya, supaya rasa sosial, rasa kebersamaan, persaudaraan tercipta. Wali Kota Tanjung Pinang, Haji Syahrul, yang diwawancarai awak media pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 mengatakan, kegiatan ini merupakan visi dan misi dari pemerintah Kota Tanjung Pinang agar tercipta masyarakat madani, mengayomi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.